Hampir 1,000 pengusaha bot laut dalam pantai timur berkemungkinan gulung tikar apabila kerajaan meneruskan pelaksanaan permit lawatan kerja sementara PLKS bagi pekerja asing yang bekerja di atas bot penangkapan ikan tempatan. Menurut Pengerusi Pengusaha Bot Nelayan Laut dalam Pahang, Mat Yusri Mat Yusof, urusan pengambilan pekerja asing sebelum ini dikendalikan Jabatan Perikanan. Namun kini ia perlu melalui Jabatan Immigration yang menyebabkan nelayan menanggung kos tambahan. Menurut Yusri, setiap sebuah bot memerlukan 20 awak-awak dan seorang awak-awak dikenakan bayaran RM1,400 untuk mendapatkan PLKS. Dan itu tidak termasuk kos perjalanan melalui laluan darat bagi seseorang pekerja asing yang mencecah RM3,600 serta RM200 bagi kos kuarantin selama 7 hari yang ditanggung sepenuhnya pengusaha bot. Dengan itu, kami memohon kepada kerajaan untuk bagi ruang kepada kami nelayan untuk melanjutkan lagi memorandum sehingga 2023. Bagi pengusaha bot laut dalam, kos selenggara dan pembaikan bot yang tidak beroperasi selama 2 tahun perlu ditanggung sendiri sebelum aktiviti menangkap ikan dapat dijalankan. Buat apa kita tengok buka-buka bot-bot yang tak berjalan 2 tahun. Buka acuh. Kita nak repair tu 200,000, kos kita sendiri. Bukan kita minta untuk kerja. Kos kita tanggung sendiri. Buka lagi, pekerja lagi kena bayar. Kurang-kurang 300,000 baru kita boleh berjalan. Start balik semula. Sebab nak minta laluan biasa je. Kerosokan yang kita tangguh 2 tahun tu, kita tak tutup pun dari pihak kerajaan. Kita tahu COVID. Tapi kita tak tutup. Alat rosok ni RM100,000, kita tak tutup dengan kerajaan. Kita nak laluan macam biasa, laluan tu di ambil alih macam biasa, Akta Jabatan Perikanan. Kita minta dilanjutkan, ditunda. 2023 ke 2024, nak baik pulih modal ni yang saya rosak ni. Mereka berharap kerajaan dapat membantu memudahkan urusan para nelayan dengan hanya menangguh pelaksanaan PLKS dan kembalikan urusannya kepada Jabatan Perikanan.